Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dengan Skillso. Sore hari ini saya selesai Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Acara ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas 11 Maret Saudara Kawasaki Naomi Rabu 29 Maret 2023 siap dimulai. Dewan penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia. Selamat siang. Selamat sejahtera. Satu hal saja yang sebagai terakhir untuk presentasi dalam acara hari ini, saya sampaikan satu ungkapan dari pakar batik Jawa di Jepang. Alhamdulillah. Jawa batik sare, batik satu kara aisle, Indonesia yang keluar, no kaki yo kikeru ni, sudah suyaku mai no batik ga temoto ni tsumiageraleru shimatsu to natta. Watashi wa kore ra no batik wo 1 mai zutsu hirogete nando mo nagame, sono seikou na rougaki ya kami no aru shikusai, monyou wo mitsumete iru to, itsumo tamashii no otsuko kara junjou shita mono ga komiagete kuru no kani, kokoro no jutsu wo oboeru. それはバティックの出来栄えもさることながらより以上に心惹かれるのはバティックの布が語りかけるジャワ人の人々の生活とその風土であるクティパンイニサヤスンガジャディクティカルナバティックトルマサバティックソロムンブワタティオランジャパンイトグタルタアラムスムスタ、はい、アパヤンアンダリアディバティイトタカイトアラムスムスタサラサトニャレバッタリsebuah ornamen yang disebutkan yang pohon hayat. Kalau pohon hayat dalam budaya Jawa lebih disimbolkan dengan pohon beringin seperti yang ada di keraton itu. Tapi yang apa yang dikatakan pohon hayat itu pertama dia melambangkan yang jaringan hidup. Sehingga satu simbol yang muncul di dalam kain itu sebenarnya tidak berdiri sendiri, dia sudah menyediakan segala maknanya. Cukup. Berdasarkan hasil ujian terbuka promosi doktor, maka saudari dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan IPK 3,90. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa saudari Kawasaki Naomi adalah doktor yang ke-56 dari program studi S3 Ilmu Lingkungan dan doktor yang ke-941 yang diluluskan oleh Universitas 11 Maret. Dari Kawasaki Naomi dipersilakan ke depan untuk menerima hasil yudisium.